Lagi di rumah Indonesia kali ini satu rumah yang minimalis, dua lantai dan ada kolam renangnya. Ini lingkungannya seperti ini, view-nya bagus. Di sini juga ada beberapa toko seperti rumahnya Arifin Ilham di sini klasternya. Oke. Nah, lanjut. Oke, kita akan masuk seperti apa rumahnya. Ini bisa jadi desain inspirasi rumah Anda juga. Oke, bagian depan ada carport. Terus kita akan masuk ke taman. Nah, like that. Carportnya, view-nya juga. Oke, bagian lantai bawah kita akan masuk ke taman dulu. Ke ruang tamu dulu. Oke, ini ruang tamunya, guys. Teman-teman, seperti ini ruang tamunya, agak luas. Rata. Ini dulu saya tahu juga pembangunannya. Kita langsung akan masuk ke connect ke dapur. Nah, ini voidnya sangat tinggi. Ada minibarnya juga, bisa buat pesta-pesta juga. Di sini untuk connect akses lemari. Nah, lihat void. Ini dulu kolam renang tapi saya bikin taman biar enak. Ini tinggal kalau mau dibikin itu tinggal dia ambil aja urukannya. Kita masuk taman samping ya. Yang dulunya kolam renang ini ditimbun karena nggak suka kolam renang. Dan ini ruang dapur seperti ini. Sudah ada kitchen set, belum lengkap furnisnya tapi sudah cukup. Oke, selanjutnya kita masuk ke kamar mandi tamu. Jadi di sini ada kamar mandi tamu, simple, hanya wastafel dan kloset. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kamar tamu. Ini kamar tamunya, sudah ada AC. Connect pintu apa jendela samping. Masih wangi baunya. Selanjutnya kita akan masuk ke area tangga lantai 2. Seperti ini. Dan kita akan lihat seperti apa ruangannya. Nah, kita masuk ke kamar, view-nya keren seperti ini, guys. View-nya ini juga langsung ke teras atas samping. Nah, ini kamarnya seperti ini. Teras, pintu sliding door cukup. Ini untuk view-nya juga kelihatan Gunung Salak sebenarnya di sana. Ion Mall. Oke, kita akan masuk ke kamar mandi dulu. Nah, seperti ini untuk kamar mandinya, full keramik plus water heater seperti itu. Ada wastafel juga, udara juga bagus, cahaya juga lumayan. Kali kamar utama juga ada kamar anak di sini, jadi kamarnya 3 plus 3 ya, dan one samping sama ada teras samping. Nah, ini masuk teras samping dan teras depan. Kalau dari sisi sini kita lihat ada lemari dan tempat tidur sederhana, juga AC. Seperti itulah terasnya. Ini view taman samping. Nah, ini bagian babi di rumah Indonesia, satu desain rumah minimalis.
di cluster Empire Park Sentul City yang bisa jadi inspirasi rumah idaman Anda, juga bisa jadi inspirasi tempat unik Anda. Ini dibangun sendiri dari kaveling nol, jadi limited design. Nah, seperti ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk semakin semangat kita membuat konten video lagi agar bisa menemukan rumah-rumah yang menarik. Jangan lupa konsultasi rumah impian Anda di Jarumah Indonesia di 0853-2788-4373 atau di jarumahindonesia.com dan www.propertysentulcity.com.